Domine Patris et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepada-Mu pada hari ini bersama seluruh umat Katolik di seluruh dunia. Kami merayakan para kudus-Mu pada hari raya semua orang kudus. Semoga hidup kami pun Kau kuduskan, Kau sucikan berkat karya penebusan-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca bacaan yang kedua dari surat pertama Santo Yohanes, bab 3, ayat 1-3. Saudara-saudara terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita sungguh anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita ini sudah anak-anak Allah, tetapi bagaimana keadaan kita kelak belumlah nyata. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan diri-Nya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepada-Nya, ia menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah hari raya semua orang kudus. Kita bersyukur karena para kudus di surga yang mendoakan kita dari surga untuk kita yang masih berziarah di dunia ini. Salah satu alasan mengapa umat Katolik saat dipermandikan, saat dibaptis, kemudian memilih dan menambahkan nama baptis, nama yang diambil dari para kudus. Salah satu kita pilih dengan maksud kita pertama mendapatkan doa-doanya, yang kedua kita menimba keteladanan hidupnya dan mencontoh keutamaan-keutamaan para kudus tersebut. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, maka memilih nama baptis selalu dilandasi dengan tiga alasan itu. Pertama, kita mohon doa kepada orang kudus yang kita pilih. Yang kedua, kita ingin meneladan hidup mereka. Dan yang ketiga, keteladanan itulah yang kemudian juga menjadi tekad dan semangat kita agar hidup kita disucikan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam bacaan yang kedua yang kita baca dan kita renungkan,
surat pertama Santo Yohanes menunjukkan kepada kita akar dan sumber dari segala kekudusan itu. Pertama-tama, karena kita sudah ditebus oleh Kristus. Dan karena itu, untuk selanjutnya, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Inilah alasan mengapa kita disebut sebagai anak-anak Allah, bahkan ketika kita masih berziarah di dunia ini. Agar kita dapat menghayati jati diri hidup kita sebagai anak-anak Allah, para kudus menjadi teladan untuk kita. Para kudus memotivasi kita agar hidup kita pun dikuduskan sama seperti kehidupan mereka. Dan yang lebih penting dari itu adalah bagaimana doa dan keteladanan dari para kudus itu sungguh-sungguh menginspirasi kita untuk disucikan dalam medan kehidupan kita sehari-hari. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, memilih nama Santo Santa untuk pelindung kita saat kita dibaptis, entah kita dengan sadar memilih sendiri bagi mereka yang baptis dewasa atau dipilihkan oleh orang tuanya ketika kita dibaptis pada waktu masih bayi atau masih kanak-kanak. Nama-nama yang dipilih itu dimaksudkan agar santo atau santa yang ditambahkan sebagai nama diri kita, penanda kita menjadi anak-anak Allah, kita didoakan oleh mereka. Mereka mendoakan kita. Berkat doa-doa mereka, lalu kita meneladan ciri-ciri kehidupan dan keutamaan para kudus tersebut. Maka perlulah kita mengenal, mendalami, merenungkan nama baptis yang kita pilih. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, memilih nama baptis bukan sekadar supaya keren, supaya wah namanya keren dan indah. Bukan semata-mata itu. Juga memilih nama baptis bukan sekadar memilih nama orang hebat. Apalagi kalau kehebatannya itu melulu kehebatan duniawi. Bukan itu. Nama baptis kita pilih dari para kudus. Ada ratusan ribu bahkan jutaan para kudus yang telah ditetapkan di dalam sejarah gereja kita dalam 2000 tahun kehidupan gereja ditandai dengan para kudus yang ada di surga dan berdoa bagi kita yang masih berziarah di dunia. Merekalah yang disebut sebagai Communio Santorum, Communio, persekutuan para kudus. Dan kita percaya persekutuan para kudus ini menjadi model kehidupan kita sebagai Communio Peccatorum, persekutuan orang-orang berdosa yang masih berziarah di dunia ini untuk bersatu dengan Communio Santorum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, inilah salah satu alasan mengapa Gereja Katolik merayakan persekutuan para kudus setiap tanggal 1 November setiap tahun. Dan dengan itu kita menghayati bahwa kita ini sungguh-sungguh anak Allah yang ditebus oleh darah Kristus, bukan karena jasa-jasa dan kehebatan kita, melainkan melulu dan semata-mata karena kasih kerahiman Allah
kepada kita. Mari kita saling mendoakan agar kita dapat senantiasa hidup seturut teladan para kudus, terutama orang suci yang menjadi nama baptis kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapa Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.